Assalamualaikum <laughs> warahmatullahi wabarakatuh. Wa <laughs> 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 okay. Nice to see you again. Uh, we meet again in our English conversation one class online today, uh, Thursday, October twenty first, two thousand twenty one. With me, uh, Mister Shaed, and with the students. Of Bung Hatta University, English Department, Japanese Department, and uh, Bahasa Indonesia Department. Thank you for joining with me today. Uh, as I have told you before, seperti yang saya pernah uh, jelaskan di awal pertemuan, kita sekarang ini jadwal meeting ke lima, berarti ya. Now, we are still talking about Unit Two, especially the personal life. While I am uh, watching your videos, uh, saya masih menonton dan menyaksikan video-video yang kalian kirim, juga menganalisa dan melakukan oral feedback. So please stay uh, waiting about my suggestion and feedback of your videos. Probably within this week, I will send you the link. Okay? Saya akan kirimkan linknya tentang feedback uh, video yang telah kalian buat. So I'm going to start our class by um, because everyone already joined with me. Then I'm going to send you the link to our attendance. Uh, kalau yang di portal tadi uh, saya uh, dijapri oleh Zaki ya. Terima kasih Zaki. Ada yang itu. Memang khusus di prodinya yang salah tanggal tapi sudah saya perbaiki silakan diisi yang di portal dan yang di sini juga silakan diisi. Ini uh, link untuk absensi yang di Google Form karena biasanya saya uh, mendata seperti ini. I will show you. So like this one. Oke, okay. so this is your attendance. As you can see this table for 16 meetings sama 16 pertemuan dan data yang muncul di uh, Google Form itu biasanya nanti akan saya uh, report seperti ini. Nah, semuanya lengkap ya. Ada yang double mengisi absensi ternyata double. Jadi yang saya pilih itu yang uh, di atas yang uh, muncul pertama kali. Alright, so itu yang tentang administrasi Now I'm going to start our class by showing you this uh, presentation. Um, okay, here it is. Mm. Can you see that? Bisa uh, dilihat PowerPoint new? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, okay, good. Yes, sir. Okay. Uh, Okay, here it is. So we continue our English conversation one uh, this semester. I was informed. Uh, no, actually, I remember when in our first meeting, I did not really collaborate and elaborate the way how I will evaluate your score. Tentu mahasiswa berhak bagaimana sih cara saya nanti akan menilai memberikan penilaian. How will I assess you in this English conversation one? karena uh, kalian adalah mahasiswa baru yang mungkin baru berproses di tingkat uh, perguruan tinggi. So before I proceed, sebelum saya lanjut ini saya jelaskan sedikit uh, tentang proses penilaian. Ini khusus di mata kuliah English Conversation 1. Supaya nanti tidak ada istilah uh, shock, sedih, uh, galau misalnya atau BT atau kecewa atau misalnya euforia berlebihan dapat nilai A misalnya, jangan ya. The focus is you get the knowledge and skill. Kalau nilai itu berfluktuasi, ya, it's very different from sekolah uh, menengah atas. Very different. Now I'm going to show you this one. Uh, this is about the uh, question. Is it important to get A plus and 100? That's our first question. Is it important for you to get A and 100? Anyone want to? Yes. Sir. Yes, okay. Of yes. course. It's, it's, uh, it's important for you to get 100 and A plus for the course now. Uh, beneath that, di bawah itu, there's something that you need to remember. Score is not everything. Okay, so that's you need to remember score. Bukan segala-galanya. Tapi karena kalian adalah mahasiswa, nilai itu mencerminkan uh, kemampuan dan juga uh, kredibilitas sebagai mahasiswa. So you need to understand about this one. Harus memahami konsep yang satu ini. Okay? So how to get a good score on English Conversation One Odd Semester 2021-2022? Jadi ada komponen, rubrik penilaian yang uh, perlu saya jelaskan sedikit lagi. Ini ada grade, grade ini. Sama dengan A, B, C, D atau E. Kalau D atau E itu sama dengan gagal. Fail, you have to take it again. Di semester ketiga, English conversation ini ada dua: English conversation satu dan English conversation dua. Jadi, kalau gagal di English conversation satu, belum bisa ngambil English conversation dua. That's you need to pay attention. The first one is attend the course ini. Syaratnya, the first one, attend the course for 16 meetings in one semester. Jadi uh, hadiri 16 pertemuan selama satu semester, absen izin, for illness atau sakit, maksimum three times, tiga kali maksimum. Kalau sudah empat, lima, menghilang, ada kabar, berarti biasanya otomatis akan dicoret oleh uh, sistem atau sama portal ya karena kita harus ada prinsip keadilan mahasiswa yang hadir selalu berusaha tentu berbeda dengan yang um, kurang berproses yang kedua have an active engagement in the class ini classroom participation ini uh, ada semester sebelum semester sebelumnya dan pertemuan sebelumnya ada yang aktif itu itu sudah uh, di akhir pertemuan bisa saya catat mahasiswa-mahasiswa aktif yang memang uh, speak up Uh, yang tidak silent dan yang menghidupkan videonya dan memang ada dia di dalam kelas itu berbeda dengan mahasiswa yang hanya datang dan duduk pasif gitu ya yeah? so you have to be active engage in this class because this is English conversation speak up uh, mata kuliah keterampilan yang ketiga attend the midterm test uh, UTS uh, of course you have to Um, saya tidak akan apa bertanya kenapa kamu nggak hadir kemudian kenapa nggak begini begitu uh, tidak karena mahasiswa adalah pelajar yang harus punya inisiatif dari diri sendiri bahwa dia yang butuh untuk belajar ya, bukan bukan dosennya yang akan menghubungi dia you have to kalau sakit let me know hubungi saya jangan melalui teman langsung ke saya kalau nggak ada wa kalau nggak ada sinyal segala macam uh, try as best as you can to contact me. Yang keempat, attend the final test. Ini wajib hadir hadir di ujian ujian akhir semester. Uh, we will have English conversation online langsung one by one untuk final test. Uh, five complete four tests and conversation practices ini assignments. Nah, jadi semua aspek ini terpenuhi uh, maka bisa dapat ini grade. Ya, jadi penilaiannya secara holistik menyeluruh tidak Uh, misalnya, oh saya saya, uh, saya saya rasa nilainya A atau saya rasa nilainya B enggak. Semua ada bagian-bagiannya yang harus diberikan uh, penilaian. Kemudian ada satu lagi unsur yang perlu kalian ketahui di dalam penilaian di tingkat perguruan tinggi atau di tingkat mahasiswa. Mungkin pada waktu ospek sudah dijelaskan tentang hard skill dan soft skill waktu apa PKMIB ya mahasiswa baru itu ya orientasi mahasiswa baru apakah sudah dijelaskan oleh kampus hmm. belum atau sudah belum Belum, oke okay. let me explain to you hard skill and soft skill assessment ini assessment maksudnya penilaian uh, mahasiswa nanti kalian semakin tinggi semakin senior kalian akan Menghadapi bobot pelajaran yang akan semakin meninggi dan semakin kompleks, dan kalian akan semakin dituntut untuk bisa mandiri dan independen. Tapi juga harus fleksibel, harus bisa kolaborasi dengan uh, teman. Ini juga penilaian yang saya perhatikan dari mahasiswa: semua kelas, semua mahasiswa di semua perguruan tinggi, di mana saya ngajar, ini saya terapkan. Baik kelasnya tatap muka atau online kita lihat di sini ada istilah hard skill dan soft skill. Ini sama dengan keberhasilan. Ternyata soft skill ini 80% dan 20% hard skill. Ini penelitian di Harvard University Amerika Serikat tentang faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang. Apa itu hard skill dan soft skill? Nah, kita lihat di sini maksudnya adalah hard skill, kompetensi teknis dan akademis sesuai dengan latar belakang keilmuan yang dipelajari. Berarti kalau kalian di jurusan sastra Indonesia, atau sastra Inggris, atau sastra Jepang, maka hard skill kalian dilihat dari penguasaan bahasa yang dimaksud. Kalau sastra Inggris akan dilihat kemampuan bahasa Inggris, dari TOEFL atau IELTS. Kalau sastra Jepang dilihat dari kemampuan bahasa Jepang. Kemudian kalau sastra Indonesia tentu berbahasa Indonesia yang baik dan benar, serta paham dengan kerjaan yang disempurnakan untuk menulis. Sementara close of skill, diartikan sebagai kemampuan di luar kemampuan teknis dan akademis yang lebih mengutamakan kemampuan intra dan interpersonal. Jadi, you need to pay attention for this one, karena salah satu kekhawatiran saya di saat pandemi COVID-19 ini adalah proses pembelajaran mahasiswa lebih banyak ke aspek kognitif saja. Kalian kurang berinteraksi secara offline, jadi unsur yang soft skill ini kurang begitu berkembang karena banyak online, banyak di gadget, banyak di sosial media yang itu semua terkadang ada hal-hal yang missing di dalam itu. Secara garis besar, soft skill bisa digolongkan ke dalam dua kategori, interpersonal dan intrapersonal skill. Intrapersonal skill mencakup self-awareness, kepekaan terdiri pribadi, self-confidence, self-assessment, trait, and preference emotional awareness dan self skill improvement self control trustworthiness time source management proactivity and cons conscience, uh, conscience. kesadaran diri ini dia mood uh, kepada diri sendiri intra ke dalam diri ya with yourself kepercayaan diri kemudian penilaian diri sendiri self assessment Misalnya begini uh, kok begitu ya konsep Kok, kenapa saya berpikir begini ya kenapa saya kenapa begitu you evaluate yourself itu dia self assessment kemudian trade and preference gimana cara misalnya memilih sesuatu ya you have to learn about that misalnya dalam sastra Inggris ada budaya Inggris ada Amerika ada Inggris ada Kanada Australia kan banyak nah bagaimana kalian melakukan penilaian itu juga soft skill And then uh, worthiness, ini ada self-skill terhadap diri sendiri, keterampilan terhadap diri sendiri, you have to manage yourself. Sedangkan interpersonal skill mencakup social awareness, interpersonal antar pribadi. Social awareness, kepekaan sosial, kepekaan politis, developing others, mengembangkan orang lain, leveraging diversity, menghargai perbedaan, kemudian berorientasi kepada pelayanan, Uh, berempati dan keterampilan sosial seperti kepemimpinan, pengaruh, komunikasi, bagaimana memanajemen sebuah konflik, uh, cooperation, kerjasama, teamwork, dan bersinergi. So these are very important for you to remember. Jadi selama kalian nanti menjadi mahasiswa, you need to remember IPK nilai itu hard skill. Ya. Yang ada di jazah itu adalah hard skill. Tapi kalau yang soft skill, ini tidak bisa diukur dengan A, B, C, D, E. Tidak. Ini yang akan mengukur nanti how good you are in communicating each other, not only with yourself, tapi juga dengan orang lain. Kan pernah ada istilah um, apa orang-orang yang uh, gagal, itu karena tidak mengenal diri sendiri. Hard skill versus soft skill, rasakan survei dari National Association of College, Um, an employee USA ini kualifikasi tenaga kerja, kemampuan komunikasi, apakah ini diajarkan kejujuran atau integritas, kemampuan bekerja sama, kemampuan interpersonal, beretika, motivasi, kemampuan adaptasi. Ini penting, loh. Bayangkan kalau misalnya dulu, waktu saya studi ke Amerika Serikat, tidak punya kemampuan adaptasi, mungkin saya tidak akan mau, -mau keluar rumah, nggak akan berkomunikasi dengan orang-orang di luar. So you have to learn how to adapt. Daya analitik, kemampuan komputasi, dan berorganisasi. Yang anggota HIMA, ketua HIMA, I appreciate you, keep doing your best job. Yang ikut BEM juga silahkan. Berorientasi pada detail, your leadership, kepercayaan diri, ramah, sopan, bijaksana, indeks prestasi, kreatif, humoris, dan kemampuan berwirausaha. Nah, ini dia nanti setelah kalian wisuda jadi sarjana kemampuan ini yang harus dinilai oleh orang. Jadi ipek ijazah itu baru kunci masuk ke sebuah gedung ketika kalian masuk ke dalam kalian akan berproses dengan orang lain. Bagaimana Bekerjasama dengan bos, dengan teman-teman, teamwork seperti itu. So this is very important. Nah, makanya di level ini unsur ini saya lihat dari dari conversation practice and then how you Interact in the classroom. Okay. Um, ini perlu dikembangkan juga kepada mahasiswa BH mahasiswa di UIN, saya juga ngajak di UIN, kemudian mahasiswa-mahasiswa di UI juga seperti ini. Sama. So, uh, that's my explanation about your grade. Jadi, pay attention to the process. Kalau prosesnya bagus, insya Allah uh, usaha tidak akan, me, me, apa, tidak akan berbeda dengan hasil. that's one thing uh, you need to remember i don't have any like or dislike i am professional in giving your assessment okay all right now this one this is about um, our learning today i move on i took it from bbc a british broadcasting service in london united kingdom so the book is entitled learning english uh, the book has eight important aspects for you when you want to develop speaking skills uh, what are they the first one uh, becoming a confident speaker this is important for you uh, maybe when you are a child your parents taught you that silence is gold Mungkin waktu kecil budaya Timur beranggapan bahwa diam itu adalah emas, tidak selalu. Uh, kadang berbicara juga harus perlu dan itu emas. Misalnya seperti seorang presiden diam saja kan nggak mungkin. Ada ada saatnya berbicara, ada saatnya uh, diam. So you have what do you want to be? Uh, what will you do when you becoming a confident speaker? So you have to speak confidently. Number two, fluency or accuracy Nah, ada yang bertanya kalau berbahasa Inggris, apakah penting lancar atau akurat dalam bahasa apapun, bahasa Jerman juga, bahasa Prancis, bahasa Jepang, apalagi bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa di seluruh dunia yang dipelajari oleh mahasiswa Indonesia. Manakah yang penting fluency or accuracy? Fluency lancar, sesisus. Kalau accuracy tepat ya tata bahasanya. Mana yang penting? Which one English. is accuracy? Accuracy. 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 Okay. Um, the most important thing is actually not any of this, but both of them. <laughs> but if you want to communicate, focus on this fluency. Fluency. Fluent, you speak up like fast, but In terms of the academic, dalam hal akademik dan profesional, you have to be accurate, accuracy. pernah lihat bule berbicara bahasa Indonesia yang grammaticalnya belepotan, tapi kita paham, itu fluency. Uh, kalau dia bicaranya lambat tapi kita tahu dia paham bahasa Indonesia berarti itu dia akurat, itu accuracy. So you need to improve both. Three, finding the right words. Ini penting memilih kata -kata yang tepat. So you have to learn how to choose good word in good situation in specific situation. For example, uh, in English, I want to submit my assignment. Dengan I want to uh, give my assignment. Kata give itu nggak cocok di situ. You should say I submit my assignment. Submit, submit itu menyerahkan. Dengan saya memberikan tugas, dengan saya menyerahkan tugas beda. Menyerahkan kan diserahkan. Kalau memberikan itu seperti kado atau hadiah. Itu seperti itu ya. For learning language in Chang, so you need to remember tingkat kemampuan bahasa tiap orang berbeda. Ada yang langsung bisa speakingnya bagus, ada yang speakingnya grogi. Aku cemas dinilai segala macam. So, don't compare yourself with your friends. You know where you are. You have to understand that you are within your own competition, not with others. So, don't compare, but you have to keep going, keep improving. Don't worry if you make mistakes because you are not English native speakers. Nggak uh, apa-apa, berbuat salah, but keep moving on. Sama yang belajar bahasa Jepang, jangan compare with yourself, uh, with your friends. Ada yang udah langsung bagus, ada yang baru belajar. Nggak apa-apa, so um, you are on your track. Okay, that's what you need to remember. Showing where you are going, it means uh, kalau dalam berbicara uh, nanti harus first, uh, I want to talk about this second, I want to say about this one. Jadi tunjukkan kemana anda berbicara, ya. Jangan mumble. Keeping the listener interested ini juga penting agar pendengar tertarik mau mendengarkan. That's this is this is ini ada seninya ini. Ini tidak bisa diajarkan seperti matematika. Ini seni. Pernah enggak kalian mendengarkan seseorang tiba-tiba satu jam ngantuk, pengen tidur, nah berarti ada seninya gitu ya keeping the listener interested number seven being a supportive listener supportive listener means that you really want to listen what does it mean nanti jangan seperti ini uh, supportive listener when you practice conversation nanti ya, ini untuk videonya uh, supporting uh, listeners itu maksudnya oh oke okay. wow that's bad uh huh oke okay. so what I don't care. Nah, that's not supportive. Itu bukan supportive. Depending on the situation, you need to make eye contact, eye contact, and then give the correct feedback. Wow, that's that's very bad. You know what? If I were you, I'm not gonna do that. Nah, that's itu. Uh, yeah. Jadi supportive listener. Jangan seperti ini kalau di kultur kita, uh, that's that's easy. You know, you don't have to think about that one. Kalau sama orang Amerika, Inggris, atau Australia, yang yang saya pahami, in English speakers, they do not really like that WK itu. At least, I feel sorry misalnya juga berbicara seperti itu. And then number eight, sounding natural, be yourself. Uh, jadi alami seperti saya bicara sekarang, natural. I am not playing anyone else uh, character. This is me. Sounding natural, be the way who you are. Don't compare, just stay uh, who you are. So this is the key from the BBC British Broadcasting Services. I'm going to elaborate this nanti akan saya kembangkan satu persatu di setiap meeting di meeting yang membahas tentang uh, materi ya di luar dari conversation practice. Okay, so we move on to our book personal life. Unit 2. Uh, last week we talk about daily life, favorite foods, personality characteristics, friends, and childhood memories. Today we will focus on cultural identity, life story, future plans, hopes and dreams, and learning styles. Uh, ini nggak terlalu sulit nih, ter, uh, buat kalian ya. I I hope ya, yeah. so. karena kita tidak belajar grammar, it's uh, speaking. Okay, so the first one, we have cultural identity. Uh, this is from the book. Uh, cultural identity, ini uh, berkaitan dengan identitas kebudayaan. Uh, I would like to read this one first for you. Akan saya bacakan ini dulu, uh, kosa katanya 1 sampai 24. And then after that, uh, you raise your hand who wants to try. Or you want to give it a try. So... Ada yang mau coba sebelum saya bacakan ini? To pronounce the word. Boleh silakan uh, di. <clears throat> okay. Lavoni, oke, uh, Lavoni. One until. Oke, okay. try Lavoni. Um, one until. Until. twelve. Fifty, twelve. Um. Architecture, believe, believe in, body language, cathedral, chopsticks, climate, culture, custom, far code, heritage, history. Okay, thank you, uh, Lavoni. Now we next one. Who raised your hands before? May I, sir? Okay. May I, sir? Uh, was it Alfarizi? Yang. yang angkat tangan Dian Hardini. Jeff Jeffrey, Jeffrey, oke, okay, alright. Dian, uh, Dian Hardini yang angkat tangan ini. Oke, okay, silakan. Jeff, apa Freezer. Apa? Jeff Freezer. Jeffrey, Jeffrey, sir. Jeffrey, oke, okay, Jeffrey, go ahead. palm uh, mm tree, -hmm. physical contact, mm -hmm. plaza or square, religion, religious, reserve, so affection, tradition mm -hmm. traditional tropical mm -hmm. tropic wind try wind try okay Johnson. all right thank you eh uh, jeffrey ya yeah. okay jeffrey so i'd like to explain to you how to pronounce the word actually you did great both of you laven and jeffrey uh, kita stressingnya lagi ya stressing itu begini misalnya kita ada istilahnya syllable syllable itu suku bunyi kupu-kupu, begitu gitu ya buku. Jadi sekali nafas keluar itu syllable. Jadi kalau misalnya seperti ini architecture 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 believe believe in believe in body language. Jadi ada intonasi ada turun. Oke. Okay? Uh, kalau di bahasa Jepang mungkin beda lagi. Watashiwa tidak ada watashiwa tidak ada datar kan Watashi wa, watashi wa no. Watashi wa, o genki desu ka? seperti itu, ya. Jadi ada penekanan. <tuh> cathedral, cathedral. Yang keduanya di stressing Cathedral, chopsticks, climate, culture, custom, fur coat. Ini kan datar, fur, go, for, on, at, sekali, flat gitu ya. Jadi, fur coat, Heritage history bukan history, bukan gitu history bukan history. Palm tree physical contact plaza square ini satu, dia square plaza religion satu dua tiga ya. Religion religion cathedral, jadi nampak ya persamaannya, perbedaannya religion religious reserved, show affection, tradition, traditional, tropical, tropics, wintry. Nah, itu jadi yang bedanya nanti kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada kita intonasi tidak tidak terlalu banyak seperti misalnya bagaimana bagaimana kabarmu dengan tidak ada bagaimana kabarmu tidak ada ya <guruh> jadi yang bisa itu bagaimana kabarmu sama ekspresi wajah Bagaimana kabarmu gitu. Uh, menunjukkan excitement ya. Yeah. So this the way how you read that. Nah, siapa yang mau coba ini? Gimana how do you pronounce this? Dua kata ini. Who wants to try? Dian Hardini, oke okay, try. Yang mana, sah? Yang ini, dua ini. Kepalanya ini. Ah uh, cultural identity hmm that's yeah itu benar cultural identity but still flat ya yeah? so if you want to sound natural tadi yang dibilang di BBC cultural identity jadi ada penekanannya cultural cultural identity cultural identity um, the pictures jadi ada uh, intonasi seperti yang membuat kalian terkesan seperti looks like native speaker Begitu juga nanti belajar bahasa Jepang, ya bahasa Indonesia juga ada. Bahasa Indonesia, kalian orang Indonesia pasti sudah harus lebih bagus dong. Uh, kalau bahasa Jepang, nanti ada lagi uh, kanji, hiragana, katakana, dalam tulisan, dalam pengucapan, uh, gender, uh, address terhadap perempuan, address terhadap laki-laki, beda lagi kan? Strata sosial juga beda. Nah, that's the way how you pay attention to how you um, say the words. so from this list of words now you know how to uh, pronounce that now we would like to see this picture you see there are three students uh, looking at pictures here uh, in their hands and you see a certain light bulb in here within in their minds supposedly one two three what do you think um, the first one where do you think each student is from? Let's say student A, student B, and student C. Where do you think its student is from? What about student A? Where does she come from? Mm -hmm. Just imagine. <laughs> Where does she come? Look at look at the. You don't have to mention the name of the area. Excuse me. Yes. East. So again, is Asia. okay so this Asia yes because it has uh, palm trees and I think it's uh in which area is this is it closer to a mountain or beach Beach. Or mountain sir. Mountain. Beach. mountain I think it's closer yeah. I think it's closer to beach area and beach, uh, beach uh, uh, because it's uh it has this kind of uh, you, you know, a wide open space and trees like this. Yeah. Generally, this area is called uh, from the beach area. You can say, student A comes from beach area. What about student B? Where does he comes from? From country with country with... with this with the uh, you know, lihat kosakatanya di sini. From where? Well mm -hmm. For Wintry, Wintry, Wintry. No, it's not Wintry. <laughs> Wintry is not the name of a place. It's uh, something else. This is um, from. What do the, these people wear? As you can notice, what is this? Thick. I think it's uh, Thick, right? Fur coat. Yes, it's these people wore fur coat. And the weather was winter. Yes, correct. Winter and student B comes from Russia. No, Europe. It, Europe. Yeah. Europe? Yeah. It it can or be America? from it can be from Europe. It can be from uh, America or it can from Canada because it has snow or winter season. If you say from Asia, yes, probably, but not. In this kind of thick, that's yeah, for coat. And what about? Oh, I mean you? Russia, sir. Oh, Russia. Okay, that's correct. Yes, Russia. Yeah, I think so. Yeah. If you say Russia, so called. So called. <laughs> if you said Russia, yeah. that's, that's really every, um, every day is really Wow, that's North Pole then, or South Pole? Kutub utara atau Kutub Selatan. If you have been to Alaska or Russia or Canada, and the very closest is on the, the top north of this Earth, every day you're not going to see the sun. You have to wear thick coat. Dan di pipi itu rasanya seperti kayak apa ya? Uh, imagine the, ini batu es, misalnya batu es itu taruh di sini. It's a very cold. And student C, where does she come yeah. from? You know, from I Asia, mean, it's Asia. Korea. It's Asia. From Asia? It's Asia. Best it's probably... Korea and Japan. Best yeah. probably from... Japan. 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 Or from Korea. Korea. Or from... Or China. 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 Chinese. Chinese. Uh, is it yeah. true that Chinese wearing this kind of outfit, China? No, no. Uh, no, 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 It's Japan okay. or Korea. Ah, okay. Korea. So, so the best one is Japan or Korea. 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 It's Hanbok. What do you mean? Hanbok in Korea. Hanbok. Okay. That's interesting. Uh, in Japan, I think it's, is it kimono? Kimono. Yeah. kimono? Oh, yeah. Yes, I, remember. I, I have worn that once uh, before, kimono. Um, okay, so that's very good. Um, describe the memories of home. Okay, that is very interesting. We are going to continue that in the session two. Uh, I'm using this standard Zoom, so please be uh, patient with uh, with me. Kita lanjutkan nanti di sesi kedua. Kita break sekitar dua atau tiga menit supaya kalian bisa minum atau nggak terlalu tegang ya. Mungkin dari pagi belajar online. Oke, okay, so I'll see you again in session two. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.